Pamirsa, Lembaga Dharma Duta Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat ngelaksanayang workshop pengembangan Dharma Duta ring sejeroning ngemargiang strategi Dharma Duta antuk ngicen pembinaan umat Hindu ngelintangin media digital. Bagaimana cara mengemas? Wenten Nemdase Dharma Duta Sandinga Militin Workshop Pengembangan Dharma Duta Ring Sejoning Laksana yang Strategi Dharma Duta antuk ngicenin pembinaan umat Hindu ngelintangin media digital oleh Lembaga Dharma Duta Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Sanema Kena Ring Kor Pura Agung Taman Sari Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur. Ringkala inucap Taler Rahu Mangkala Prawartake Made Widi Adnyana Surya Pratita Ketua Umum Lembaga Dharma Duta Made Awanita Angganin Pengurus Harian PHDI Pusat Iwayan Kantun Mandara, Saha Angganin Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI Indro Satmoko. Parikrama inucap Taler Kaidin antuk paruman umat Hindu saning rawuhin narawakya inggih punika Kais Arsana antuk murde strategi personal branding Hindu Dharma Duta melalui konten digital dalam pembinaan umat Hindu. Narawakya kapingkali Iwayan Kantun Mandara, Sane Mamudra, pembangunan sinergitas kelembagaan Hindu. Menjalaran pemargi inucap, umat Hindu patut sinarengan maut sahe, ring sajoning ngewentuk strategi Hindu seket warse sane pungkuran, turside ngembasang grand design Hindu Dharma Indonesia. Wenten Taler Narawakya inengah danes, sane latarang indik praktek Dharma Wacana ngelintangin konten digital, sane nyangkupin pat pahan, inggih punika etika mawicara, tetikes, anggah ungguhin bahasa. Sile tunggil prawartake, Lembaga Dharma Duta Made Widi Adnyana Surya Pratita Ngaptiang, para pemilat workshop Dharma Duta Sidang Limbakang, tur ngicenin pembinaan majang umat Hindu mangdani statem rasa bangga dados agama Hindu. Memberikan kemampuan untuk pemahaman dan wawasan terkait materi-materi yang akan disampaikan oleh para narasumber. Kedua, bagaimana meningkatkan strata dan bakti pada para peserta workshop. Ketiga, juga bagaimana memberikan wawasan dan kepribadian yang utuh. Dan keempat, bagaimana para peserta diharapkan dapat memberikan pembinaan pada masyarakat Hindu, khususnya di wilayah yang akan dilaksanakan Dharma Duta itu tersebut. Karena itu satu hal yang perlu dikembangkan di dalam Dharma Duta mereka bertugas setelah melaksanakan workshop ini, bagaimana moderasi beragama itu bisa dilaksanakan secara baik dalam keberagamannya. Jadi mereka senantiasa, bagaimana dia senantiasa bisa hidup bersatu di dalam keragaman, ya, dan melaksanakan ajaran agamanya tidak ekstrim. Asapunika Taler Sile Tunggil, Kasubit Kelembagaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Indro Satmoko Mausang Yening Pedharma Duta Puniki, mangde kejangkepin antuk literasi agama Hindu sanipinih becik. Pengembangan kompetensi bagi para Dharma Duta ini, mengingat bahwa di zaman sekarang globalisasi digital ini tentu harus diikuti oleh kemampuan-kemampuan dari pendharma duta itu sendiri. Dilihat dari batu perkembangan zaman ini, pendharma duta ini harus dilengkapi dengan literasi agama juga. Yeah. Jangan sampai nanti salah dalam penyampaian-penyampaian. Sehingga kita harus memberikan apa itu penguatan-penguatan moderasi kepada pendharma wacana. Karena terkait dengan moderasi beragama telah terbit Perpres nomor 58 tahun 2023 terkait penguatan moderasi agama. Ini yang diharapkan seluruh lembaga-lembaga agama maupun keagamaan melaksanakan itu. Saking Jakarta, Ketut Sumadiasa Nguningayan.